Assalamualaikum guys, hari ni aku nak tukar spot rim Yap 5 aku. Nak tengok spot rim apa, sekejap lagi. Aku sebagai spot rim raya lah. Tapi aku tak tahu aku upload video ni bila, raya atau bila. Jadi ni lah keadaan Yap 5 aku semalam. Eh sekarang nak dekat raya lah, dan macam ni lagi, aduh. Aku sebab tak ada mood nak main Yap 5 sebab bracket untuk letak bakul lepas tu. Jadi aku terus down lah mood aku. Ya, ni baru dah ni buat balik. Ni aku dah buka dah rim. Yang kita nak buat rim depan pula. Rim ni aku nak tukar dan dia tunjuk aku dah harga jackpot ni. Tapi tak rasa tinggalkan spot rim ni lah. Jackpot lah. Memang jackpot gila. Memang bertuah lah dapat. Haa, kita sambung dance lap lah. Rim LC. Tak ada lah, main-main je. Ni ha, I'm lost. FG 5105 ke macam ni. Ha, aku dapat harga jackpot je untuk 125. Owner nak jual. Aku dapat memang harga jackpot gila-gila. Tak boleh tahu lah harga. Memang jackpot lah. Harga komplit tayar memang jackpot lah. Tapi tak tahu lah boleh masuk ke tak. Aku try je ni. Kalau tak boleh, kita beli apa yang tak boleh. Jom, kita try dulu. Masuk dalam kat EF5. 125 ni pakai disc belakang, jadi aku mungkin tak akan break di belakang. Buat masa ni, aku akan rumpa modal lagi. Buat masa ni, aku dah tak ada modal lah. Tidak, aku nak tukar swing arm dengan M4. Tapi aku tengok, aku dah pakai spot ini dah 4 tahun. 4 tahun, dah 2 tahun. So, aku dah bosai. Jadi, aku tukar spot ini dulu lah. Swing arm aku dah tukar dah. Swing arm chrome. So, aku rasa baik aku tukar rim tu. Okay, sama next video. Okay, ini sama time slide kot. Bye. Thank you.
aku dah siap-siap lah pasang rim Hilux 125. Yang tinggal lagi aku kena beli bracket ni untuk pasang kat sini. Lepas tu mungkin boleh kot, tapi aku rasa macam tak boleh untuk pasang. Nanti kita try lagi. Tapi memang pening sikit adjust bush depan belakang. Lagi-lagi belah belakang dia banyak sikit ke bush ni. Aku tak tahu dia ingam ke dengan hub 4S tadi aku try. Nanti kalau apa aku ambil lagi lah. Tapi memang ingam lah. Memang mantap lah. Tapi cuma layar dia kecil sikit, kecil sangat. Kalau aku pakai Ford Agenda boleh lowerkan lagi. Ni aku pakai LC, dia dah keluar batang chrome ni. Jadi kalau aku nak adjust ni macam susah. Kalau pakai batang Agenda, Ford Agenda dia rendah sikit, so dia akan ngam-ngam lah style. Sebelah kan kalau dapat swing arm 2 inci apa, memang mantap lah. Aku nak tinggal nak cuci enjin, so memang mantap lah. Last aku punya target Ford Lee tak dengan swing arm lah. Kalau dapat swing arm memang mantap lah, mantul. So kalau banyak duit lagi track carbon lah, memang mantul lah. Tu lah pump tu lah. Kalau sayang kalau aku dapat Brembo pun gila lagi mantap. Tapi ok lah ni, ikut bajet. Ni pun dapat harga jackpot, memang terbaik lah. Ok, sambung next video kalau ada. Kalau tak ada, kita jumpa kat sini lah. Bye bye. Selesai sudah pemasangan lampu ni. Taylor Racing settle lah. Test dia belum. Malas sebab anak buah aku tengah tidur. Dia bising eh. Ni lepas ni cuci enjin. Lepas aku nak pergi hantar welding untuk tapak bakul ni. Lepas tu settle. Boleh sambut raya lah dengan tenang. Okay, sama next. Bye.